Ya, selamat pagi teman-temanku, saudara-saudaraku. Ini ada serutan pensil ya. Serutan pensil elektrik. Dan kata pemiliknya ini mati ya, teman-teman. Tidak berputar serutannya ya, teman-teman. Oke, sekarang saya uji coba ya. Oh, ternyata benar ini tidak berputar ya. Mati ya. Ini saya tidak tahu apakah yang rusak saklarnya atau emang kabelnya tidak terhubung. Oke, setelah pembongkaran selesai ternyata emang ini tidak terhubung ya, saklarnya mana dan kabelnya menuju kemana. Ini tidak terhubung sama saklarnya ya teman-teman ternyata, dan kondisinya seperti ini. Di sini saya mau uji coba, ini saya coba nanti saya tempelkan ya teman-teman, apakah ini menyala ya teman-teman. Oke, sekarang saya tekannya, ini saya hubungkan dan ini menyala. Dan benar teman-teman, ternyata ini saklarnya tuh aneh ya teman-teman, jadi tidak terhubung sama kabel ininya, jadi misah. Gak tahu ini merakitnya gimana itu. Oke, di sini karena ini saklarnya beda, jadi saya mau kasih saklar, bikin saklar sendiri, saklar tambahannya teman. Nanti di belakang kita lubangin. Oke, ini saya sudah rakit saklarnya dan di belakangnya saya sudah lubangin buat tempat dudukan saklarnya ya teman-teman. Nah, di sini sebelum pemasangan saklarnya kita uji coba dulu apakah berfungsi atau tidak ya teman-teman, karena takut sudah dipasang semua tidak berfungsi kan, dua kali kerjaannya teman-teman. Oke, seperti ini saja penguji cobanya. Oke, dan ini saklarnya sudah berfungsi ya teman-teman, sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, ini bekasan tadi ya, saya lepaskan semua, saya potong semua. Kita ganti saklar baru. Oke, tidak usah bertele-tele, langsung saja kita rakit saklar barunya. Ya, oke teman-teman. Ini udah jadi, langsung saja kita rakit ya. Karena tadi dicoba sudah berfungsi dengan baik. Ya, langsung saja kita rakit. Dan kita uji coba ya, teman-teman. Oke, berhasil ya teman-teman, ini sudah normal kembali.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan ada manfaatnya. Mantul, mantap betul.